U.S. President Biden told his Turkish counterpart that his request for F-16 fighter jets had to go through a process in the United States. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Sahabat bagi-bagi, sadarkah kalian jika saat ini hubungan Turki dan Amerika lambat laun makin memburuk? Hal ini justru berbanding terbalik dengan hubungan Amerika dan Indonesia yang semakin mesra saja. Dari sini pun akhirnya muncullah berbagai spekulasi bahwa Amerika kini membedakan Turki dan Indonesia, meskipun faktanya Turki masih menjadi anggota NATO, sedangkan Indonesia sendiri adalah negara non-blok. Namun dari fakta yang ada, Amerika kini lebih mengutamakan Indonesia ketimbang Turki, bos. Spekulasi ini wajar saja muncul, karena Turki yang berambisi mengakui sisi F-16 Viper justru ditolak AS, sedangkan Indonesia yang tidak berniat malah mendapatkan tawaran langsung dari Lockheed Martin. Dan admin yakin kalian sudah tahu betul tentang berita ini, di mana Amerika terus merayu Indonesia untuk mengakui sisi F-16 bahkan tak segan mengklaim jika RI lebih memilih Rafale maka akan rugi besar. Nah sobat bagi-bagi, Turki sebelumnya harus terusir dari program pengadaan jet tempur F-35. Didepaknya Turki dalam program tersebut lantaran Ankara kedapatan bersekongkol dengan Rusia, di mana Turki melakukan pembelian sistem pertahanan udara S-400 buatan negeri beruang merah. Oleh sebab itu, Turki harus mendapatkan sanksi KATSA yang dijatuhi AS terkait kerjasama di bidang militer dengan Rusia. Dan kini Turki makin ketar-ketir lantaran lawan geopolitiknya semakin maju dalam hal pertahanan, sebut saja Yunani yang siap mengakui sisi jet tempur Rafale asal Prancis, bahkan negara ini pun digadang telah bekerjasama dengan Lockheed Martin untuk mengupgrade F-16 lama mereka menjadi F-16 yang lebih canggih, alias F-16 Viper. Ya pantas saja Turki kelabakan bos, sebab Turki juga user dari F-16 sama seperti Yunani dan juga Indonesia. Namun sayangnya, Yunani OTW upgrade, sedangkan permintaan Turki justru ditolak mentah-mentah. Benar sekali Bung, AS digadang menahan semua teknologi F-16 ke Turki, dan tentu ini bukanlah hal yang baik. Keadaan ini pun diperparah dengan proyek TFX Turki yang merupakan jet tempur generasi kelimanya, karena mandek di tengah jalan akibat kekurangan teknologi. Dan ya hal inilah yang ingin dimainkan Amerika, karena mau tak mau Turki harus mengupgrade armada F-16-nya, AS pun menggunakan taktik superpower-nya agar Turki menurut lagi dengan perintah Paman Sam. Sobat sekalian, perlakuan semena-mena Amerika terhadap Turki sangat berbanding terbalik dengan Indonesia. Seperti yang sudah admin katakan di awal bahwa Amerika justru memberikan fasilitas upgrade dan perbaikan tingkat berat kepada Indonesia. Padahal secara jumlah, Jakarta hanya mempunyai 34 unit F-16, tidak sebanding dengan Turki yang mencapai angka ratusan. Dari sini terlihat sudah bagaimana sikap Amerika kedua negara berbeda ini bukan? Tapi pertanyaannya, apakah ini hal yang baik? Mungkin lebih tepatnya kita justru harus waspada, karena secara tidak langsung, sikap Amerika ini memberi isyarat untuk Indonesia sebagai negara boneka baru. Mengapa admin katakan demikian? Sebab mereka tidak bodoh tentang keadaan sosial dan politik Indonesia saat ini. Terlebih Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang maju ke depannya, di mana NKRI secara garis besar memiliki segalanya. Meskipun ini baru analisa dan pendapat, namun perlu diingat Amerika adalah negara besar yang cerdik memainkan siasat, jadi jika sedikit dimanja kita lengah, bisa-bisa Indonesia kecolongan Bung. Tawaran besar Amerika ini juga jelas ditujukan agar Indonesia mengurungkan niatnya membeli Sukhoi dari Rusia, ya lagi-lagi mah masalah politik belaka bos. Apalagi Indonesia belum cukup mandiri seperti Turki, otomatis jika kena embargo, kita lebih ngap-ngapan lagi. Ibarat kata mah Turki yang semandiri itu saja bisa kelabakan karena sanksi, jangankan lagi Indonesia kan? Intinya dari sini kita harus waspada, dan jangan bangga ketika disanjung, karena bisa jadi sanjungan itu merupakan batu besar yang akan menghalangi jalan kita di kemudian hari. Jadi akan lebih baik jika Indonesia terus mengembangkan diri, menggali potensi dan belajar untuk mandiri agar tak gampang disetir negara lain.
Oke, bagaimana kalau menurut kalian dengan berita ini? Silahkan berikan tanggapan kalian di bawah. Wassalam.